dari mana, Mbak? Mbak dari mana? Enggak, Mbak dari mana? Dari Lampung. Abang gimana, Bang? Ceritanya, Bang? Waduh, ya, itulah. Iya, iya, iya. Panji. Panji. Panji Widuna. Ke Binjai. Apain? Tahu kemana itu? Oh. Gimana ceritanya? Ya, namanya baru perjalanan jauh ya. Terbang-terbang ya, biasanya kan enggak pernah terbang-terbang nih. Pas pertama tuh plong. Pas kedua balon ya. Aduh, kelas ketiga sih jalan sih, cuman ya udah sisa-sisa tenaga lah. Itu ngerubah settingan apa gimana? Ah ya itu ada mekanik ini. Oh, mekanik. Ayo Binjai. Binjai ngapain? Ayo mau ke mana? Binjai mau ngapain? Binjai. Oh, banner. Oh. Lanjut ke banner. Ada. Ampun. Ampun lah. Kita udah siap-siap. Pulang mungkin besok pulang. Jadi ngerubah settingan lo gimana sih tadi ceritanya? Enggak rubah sih, ini kan penyesuaian jadwal aja, karena kan biasa kan kita nggak ada ini ya, jeda pengundian nomor, masuk lagi nih, jadi salah turun burung aja, burung kelamaan di luar. Di depan itu, nggak mau di depan itu? Nggak mau. Kenapa? Hah? Lihat lomba sini gimana, kacar-kacar gini? Kacarnya bagus-bagus, lombanya oke, cuman kita aja yang lagi kenyot. Oh, itu tadi yang sesi pertama bagus jatuh, terus naik lagi full. Itu karena pakemnya terlalu keras atau memang burungnya memang karakter begitu atau karena berubah settingan? Ganteng semua. Tidak begitu berubah, cuman. Cuman Nepal deh. Tidak ada second. Burung jatuh nggak ada second. Jatuh beri. Jadi nggak ada second, jatuh beri. Kalau jatuh
Iya, iya, tapi ya nggak apa-apa sih, daripada kita tanggung-tanggung, sekalian aja kejemin. Gitu loh. Sama, ya pelanggaran, nggak ada sih kalau yang santai aja. Nggak kapok? Oh nggak, tunggu aja Sultan Deli. Kita mana ada kapoknya. Cuman tolong dong jangan terlalu ngeliat burung show. Enak kalau burung show show bener-bener. Mau duduk-dudukan apa mau pakai kursi apa mau apa ini? Ngadu burungnya. Ini ramal aku dong. Ayo Bang Brengo sini Bang Brengo. Bang Brengo sini. Ini berduanya kocak-kocak. Berapa nih cerita apa sih? Reviewnya gimana Bang? Kelas kacer dinaikkan di Sultan Deli. Masih serius-serius lah, biasa aja. Aman itu. Kayak acaranya top, men. Kalau bisa tiketnya murah, hadir naikkan lagi. Cepat habis loh Bang tiketnya nanti. Ya. Nah, ada yang teriak-teriak. Ada juga Om Randy. Jangan takut dengan nggak usah terlalu banyak urusan dengan burung yang dengan tangkringan ini, tangkringan itu. Intinya cuma satu, burung kerja maksimal kok. Apa yang ditakutin masalah belang? Kalau memang jurinya, ini kan lomba, lomba udah kelasnya Sultan punya, bukan masalah tiket lagi. Kelasnya udah bergengsi, ngapain mikir permasalahan tangkringan segala macam? Ini gitu. Berbicara tentang kualitas. Kualitas. Tuh. Sama saya Haji Pringgo. Oh, saya udah di setan kaca. Wow. Kita berdua. Muah, nyemuah. Jadi jangan sampai pakem merubah karakter burung ya. Iya dong, pakem sama aturan merubah karakter burung. Sekarang you bikin aturan masalah tangkringan. Emang burung semua pakai amplas? Ayo. Kalau burung kita pakai asem? Nah, ini udah bicara dengan tiket segini gedenya, ini bicara kualitas. Kualitas aja nggak usah masalah. Bukan bicara tentang peraturan lagi nih. Benar. Kita nggak pernah takut dengan peraturan. Benar. Tapi kualitas burung itu ya dibuka, dimainin. Jangan yang buka rok aja yang di taruh main. Itu. Bukan pengatur. Bukan begitu. Iya betul. Yang paling keras ada Brandy. Pemainnya ini Sultan semua. Ngapain sih terlalu detail dengan aturan yang masalah ini dan itu tangkringan. Oke deh kalau masalah cepuk tangkringan, cepuk dan ganjol segala macam itu. Oke deh. Cocok dong. Sultan Deli. Jarang lo di setan kacer pakai baju begini. Walaupun dikasih. Ih, beli. Kau tidak boleh.
Girl, I'm leaving you tomorrow.